Halo guys, welcome back my YouTube channel. Jadi di video kali ini saya membuat masker yang di sini kita cuman memerlukan dua bahan, yaitu bahan utamanya dari buat tomat, dan untuk bahan yang kedua di sini saya pakai susu dan kau. Tapi sebelum kita simak video ini, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe ya. Nah, jadi sebelum kalian menggunakan masker ini, kalian wajib tahu dulu nih apa saja manfaat dari masker buat tomat untuk wajah. Jadi manfaat yang pertama yaitu mencegah penuaan dini. Untuk penggunaan masker buat tomat secara rutin diyakini bahwa dapat mencegah penuaan dini. Kemudian untuk manfaat yang kedua yaitu untuk meningkatkan produksi kolagen pada kulit. Manfaat yang ketiga, mengurangi minyak berlebih pada wajah. Manfaat yang keempat, mencegah kemunculan jerawat ataupun dapat mengobati jerawat di wajah. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu untuk melembabkan kulit. Kemudian untuk mencerahkan kulit dan juga untuk menangkal paparan sinar matahari. Nah, jadi banyak banget kan manfaat dari buah tomat ini yang dapat dijadikan sebagai masker wajah. Nah, next, banyak yang tanya nih, apa saja campuran masker buat tomat selain susu dan kau? Nah, di sini kalian bisa ganti bahannya seperti jeruk nipis ataupun madu. Untuk cara membuatnya sangat mudah dan simple banget. Di sini kita cuman memerlukan dua bahan aja, yaitu yang pertama buat tomat utamanya. Kemudian di sini saya menggunakan susu dan kau yang vanilla ataupun yang warna putih. Nah, di sini untuk cara yang pertama itu kalian ambil satu buah tomat, tapi di sini kalian belah dua dulu supaya kalian itu cuman pakainya sekali aja. Jadi untuk penggunaan satu kali masker kalian cukup gunakan setengah buah tomat. Nah, kemudian kalian hancurkan, kalian ambil isinya. Jangan ambil kulitnya, tapi yang isinya kalian ambil, kemudian kalian haluskan, hancurkan sampai benar-benar dia tuh teksturnya halus. Nah, kemudian setelah kalian hancurkan buat tomatnya, di sini kalian cukup campurkan susu dan kau ataupun susu bubuk dari susu dan kau. Nah, di sini saya pilih yang varian vanilla ataupun yang warna putih. Di sini sangat mudah dan simple banget untuk cara buatnya, dan untuk bahan-bahannya itu gampang banget untuk kita dapatkan. Nah, kalau buat tomat di sini pasti setiap dapur pasti ada buat tomat. Nah, untuk susu dan kau-nya pasti sangat murah juga untuk kalian beli. Itu harganya cuma 4.000 aja, kalian sudah dapat satu saset susu dan kau, dan kalian bisa gunakan susu dan kau ini selain membuat masker buat tomat, kalian bisa ganti ke mentimun ataupun wortel ataupun jagung. Jadi banyak ya dicampurkan untuk penggunaan susu dan kau-nya. Nah, di sini saya cukup mencampurkan kedua bahan sampai benar-benar merata. Jadi di sini sampai benar-benar teksturnya itu merata dan teksturnya itu agak lumayan encer gitu. Nah, jadi di sini saya aduk sampai susunya itu tidak ada sama sekali gumpalan. Jadi benar-benar menyatu dengan buah tomatnya. Nah, jadi tips dari saya, menggunakan masker itu kalian cukup gunakan 1 minggu 2 kali. Di harinya terserah hari apa, yang penting kalian langkahi harinya. Seperti contohnya hari Senin kalian pakai, nah hari Kamis kalian bisa pakai lagi. Jadi kalian bisa gunakan 2 kali dalam seminggu untuk penggunaan maskernya. Nah, jadi selain buat tomat ini dapat dijadikan sebagai masker untuk wajah, jadi buat tomat itu
banyak banget manfaatnya, yaitu utamanya untuk menyembuhkan mata minus. Tapi tidak secara instan ya, mata minus kalian sembuh saat kalian mengkonsumsi buah tomat ini. Tapi kalau misalnya kalian rutin, benar-benar dari tiap hari kalian rutin mengkonsumsi buah tomat ini, mungkin mata minus kalian agak lumayan berkurang. Karena buah tomat itu mengandung vitamin C dan juga antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas penyebab kanker, dan tidak hanya itu, beta-karoten yang ada di dalam buah tomat itu sangat bermanfaat untuk mencegah tumor pada pasien kanker, dan sementara itu likopen bermanfaat untuk mencegah kanker prostat. Jadi selain dapat digunakan menjadi masker wajah, selain dapat untuk menyembuhkan mata minus, jadi manfaat dari buah tomat itu bermanfaat untuk penyembuhan kanker pada pasien yang menderita kanker, baik itu kanker prostat ataupun. Nah, untuk mengkonsumsi buah tomat ini, yang pertama itu kan dijadikan sebagai masker. Jadi kalian sudah ikuti langkah-langkah seperti di video untuk pembuatan maskernya. Nah, selain itu dapat dijadikan sebagai jus ataupun minuman untuk menyembuhkan mata minus. Jadi selain buah-buah apapun itu, jadi manfaat dari buah tomat ini sangatlah banyak. Selain dapat dijadikan minuman, dapat dijadikan masker, dapat menyembuhkan juga penyakit kanker. Jadi kalian yang misalnya matanya minus, kalian wajib coba ataupun rutin untuk meminum jus dari buah tomat ini, karena itu bagus banget mengandung vitamin C. Nah, jadi kita kembali ke topik di video. Nah, di sini sudah jadi ya. Kalian cukup campurkan kedua bahan ini, kemudian kalian aduk sampai benar-benar merata, tidak ada gumpalan sama sekali. Kemudian kalian ambil kapas ataupun kalian bisa gunakan kuas wajah untuk mengaplikasikan masker ini ke wajah kalian. Jadi caranya cukup mudah untuk mengaplikasikan masker ini. Kalian cukup ambil kuas wajah seperti yang di video. Saya pakai kuas yang make up saya yang sudah tidak pakai. Jadi saya aplikasikan, contoh aja ya. Jadi saya aplikasikan ke tangan karena di sini lagi mager untuk video langsung pakai muka gitu. Jadi sini saya cukup aplikasikan aja pada tangan saya. Jadi caranya sangat mudah dan simple. Kalian cukup oleskan secara merata ke wajah kalian sampai dia itu meresap dan juga mengering. Kemudian kalian bilas dengan air bersih ataupun kalian bisa bilas menggunakan sabun cuci muka yang kalian pakai. Nah, di sini untuk cara penggunaannya itu tadi, kalian cukup aplikasikan pada wajah kalian. Jadi sangat mudah dan simple banget kan? Nah, saran dan masukan dari saya, kalau kalian buat masker ini, kalian harus buatnya itu satu kali pakai aja. Cukup aplikasikan satu kali pakai aja di wajah. Jangan buatnya terlalu banyak, karena ini tuh digunakan cukup satu kali pemakaian. Jadi takutnya kalian boros ataupun maskernya terbuang sia-sia aja. Jadi kalian cukup buat masker satu kali pemakaian aja. Itu sih saran saya. Nah, jadi itu tadi manfaat dari buah tomat, kemudian masker dari buah tomat, dan next video kita buat apa lagi ya. Jadi terima kasih banyak yang selalu support di channel YouTube saya. Kalian jangan lupa untuk like, komen, dan yang belum pernah subscribe di channel YouTube saya, kalian jangan lupa untuk subscribe. Jangan pernah bosan-bosan untuk nonton terus video saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan adapun kekurangan dari video ini, tolong mohon dimaafkan. Dan sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Thank you.